Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret dan pencinta embun pagi di mana saja berada. Kita kembali dipersatukan di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang paling utama adalah apa? Saudara Anderson Scipio akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Ketika kami akan beraktivitas, kami akan landaskan semuanya dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami memancarkan sinar kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat embun pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan renungan pagi. Pagi hari ini pembacaan kita terambil dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Ini didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tema pada pagi hari ini yaitu apa yang utama. Saudara-saudara yang terkasih, kisah hidup Daniel sudah kita ketahui bersama. Bagaimana Daniel membuktikan kekuatan iman dalam menghadapi semua pergumulan dan tantangan selama berada di Babel bersama dengan Nebukadnezar sebagai raja. Mulai dari hal yang kecil atau sederhana, yaitu hal makanan. Daniel sama sekali tidak terpengaruh dan tidak mau menikmati makanan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Daniel tidak mau menajiskan diri dengan makanan itu. Sebaliknya, yang dilakukan Daniel adalah berlutut dan berdoa, serta memuji Tuhan sampai 3 hari sekali, dan melawan perintah raja, dan Tuhan pun menolong Daniel. Walaupun pada tantangan yang paling berat, di mana dia harus dilemparkan ke gua singa, ternyata Tuhan juga tetap menolong Daniel. Tantangan zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan tantangan zaman Daniel. Waktu Daniel di Babel, kejahatan yang semakin merajalela, rasa kemanusiaan yang semakin terkikis, terlebih iman yang semakin tidak kelihatan. Banyak orang Kristen yang memang tidak meninggalkan Yesus atau berpindah agama, tapi kelakuan dan kepribadiannya tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang lebih patuh dan taat kepada apa yang ada di dunia daripada patuh dan taat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia lebih tergiur pada keuntungan-keuntungan dan kenikmatan yang kelihatannya menjanjikan, meskipun pada akhirnya menjerumuskan pada lubang kebinasaan. Orang Kristen kelihatan mungkin masih rajin ke gereja, berdoa, rajin ikut ibadah, tapi kehidupan keseharian bukanlah gereja atau tubuh Kristus. Apapun yang bersifat duniawi menjadi sebuah keutamaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita semua diingatkan bahwa yang utama dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dan komunikasi dengan Tuhan haruslah berada di atas segalanya. Dan supaya hubungan kita dengan Tuhan selalu indah, maka kita harus memiliki iman seperti Daniel, berani melawan manusia ataupun raja jika perintah itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berani melawan arus dunia yang walaupun kelihatan nikmat,
namun ternyata menjerumuskan ke dalam dosa. Mari tetap hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Teladani Daniel yang konsisten menjauhkan diri dari kenajisan. Dan marilah melakukan yang utama dan yang terutama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, seperti Daniel yang dengan konsisten berdoa dan memuji Allah. Maka ia pun akan senantiasa menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang terhadap dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas ini Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari renungan-Mu. Kiranya renungan ini bisa menjadi pedoman hidup kami, bahwa kami harus menjadi seperti Daniel ya Tuhan, tetap konsisten memiliki hubungan dengan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami bisa menolak apa yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Sekarang kami akan mulai aktivitas kita. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dari pagi hari ini hingga kami tidur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan embun pagi. Tuhan Yesus memberkati.